Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Vertical Fauna. Jadi di video hari ini aku lagi main ke rumah teman aku nih guys. Dia ini termasuk penghobi dan peternak ikan sana di daerah Bekasi. Sempat vakum karena pekerjaan. Ternyata dia sedikit-sedikit mulai breeding cana, khususnya cana andro nih guys. Penasaran kan seperti apa serunya kita gerbek farm yang dibeli nama SKS Fishstore Bekasi ini? Tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Vertical Fauna. Kita belajar bersama-sama mengenal hewan di Indonesia. Terima kasih. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertical Fauna. Yeay! Hari ini aku lagi main ke tempatnya temen nih yang sana. Oh ini buat nyariin cu. Ini abis nyariin cu buat pakan burayak. Emang masih ada burayaknya si kita? Burayak andro ya. Oke guys, kita mau lihat burayak andronya Abang Dita. Ini lokasinya ada di Tambun. Nah, kemarin kan ada monyet ya di sini ya? Monyetnya mana, Bro? Wah, itu. Tadinya ada monyet nih, guys. Monyetnya enggak ada, udah pindah. Oh, ada monyet. Monyetnya pindah ke sini. Ini galak orang sih? Jangan kagak-kagak lu, ntar gue nyamperin digigit lagi. Oh no! Apa nggak dilepas aja? Oke, kita ke dalam, kita lihat cananya punya Abang Dita. Mana sih Dita? Dit, ayo Dit! Kita masih makan. Apa nih? Cu, buat makan apa? Jadi ini namanya farmnya apa, Bro? Farmnya Satset. No, namanya no. SKJ. Oh, SKS. Peace. Kalau ada yang lagi cari-cari andro, tanahnya masih banyak nih. Salah satu penggiat ikan cana di daerah Tambun Bekasi. Ini hasil bedingan sendiri ya? Berapa senti ini, Bro? Tapi udah lu jual satuan? Oh, belum lu keluarin ini? Kenapa emang? Sampai size? Hasil bedingannya Abang Dita. Ini mau kasih makan apa nih? Proyek itu yang tadi ya. Oh, tapi kenapa lu pakaiin cu? Gue nanya lagi bu, udah dijelasin. Oke. Tapi biasanya lebih bagusnya lagi dikasihnya cacing sutra kali ya. Pelet, oh pelet udah ya ini ya udah bisa lah ya. Kasih encu. Ini dari satu indukan segini jadinya. Ini apa, Bro? Ya Allah, baru kejadian punya gua mati kemarin. Ini lo yang singlein buat progresan ini. Tangan belum? Hah? Tipis gitu ya. Oh, yang tangan udah laku. Tapi ini satu, ini satu burayak kan nama ini. Gue teriak, gue gak buat ripet soalnya, Bro.
Selain ini lu lagi ngebreeding apa lagi? Gitu. Kita lihat indukannya nih. Ini indukannya nih. Hah? Bapaknya nih. Ganteng banget dia pakai sepatu. Hah? Ada super blader. Enggak ini dia enggak jinak ya? Satu doang. Ya, dia lagi coba nge-breeding spider. Tapi gak jinak ya? Kita lihat tindukan. Bukannya kemarin lu coba lagi nyobain nge-breeding Harry. Jadi oke teman-teman, nah ini dia indukan dari burayak-burayak yang tadi kita lihat. Jadi di SKS Vistor ini ada indukan Andrew sekitar 10 pasang yang sedang dicoba breeding sama Abang Adit. Sebelumnya di sini ada juga loh Cana Bleheri yang lagi viral itu yang dicoba untuk dibreeding sama Abang Dita. Tetapi kata beliau, Bleheri itu agak sulit dibandingkan dengan Cana Andrew. Jadi sekarang dia fokus untuk breeding Cana Andrew dulu. Di sini media untuk breedingnya simpel banget ya guys, cuma pakai akuarium dengan ukuran sekitar 20-30 cm dan menggunakan tali rafia sebagai media untuk ikan cana menaruh telur-telurnya. Oke, cetiko. Ih, cakep ya. Bungkus enggak? Bungkus lah. Ini enggak ini. Udah cerok lah. Cerok-cerok. Emang lu mau balik ntar, Ge? Ntar mau hilang ya. Ntar mau hilang enggak? Cepet. Udah tandain lo, ambil lupisan dulu di kolom yang kosong, ini ada nih kosong tuh. Tahu mana kuncinya. Udah suruh lo pindahin ke situ tuh. Nih, gua kayak gini aja nih. Ganti yang kemarin ya. Ya gua mati, sedih banget anjir. Ganti bujur kematian gua. Wih, udah flaring tuh. Ini tanaman hidup apa? Ah, tanaman palsu ya. Nah, udah itu, udah itu, pindahin sorok tuh. Nah itu sorok kan. Sorokin teh ya lah. Udah ya. Hilang terwangi. Udah buru sorok angkat ya ilah mandi. Kita kedatangan youtuber. Konten. Ya, kemana tuh kan? Ini sih meleng dikit. Muncul kematian masih enak udah blok guys, yang masih kecil. Tuh warnanya. Oh, iya ini cakep nih. Nih gua aja nih satu nih. Sorok at. Ah ini dia nih. Gimana? Kalau di rumah dikasih makannya apa nih ya? Pelet aja mau deh. Nasi lagi padang. Ma, gimana nyeroknya? Ini tutup. Makanya gak ada bantuan. Kasih pelet gak apa-apa kan ya? Lu dikasih pelet? Apa? Dikasih pelet apa? Pelet dari dukun. Enggak lu, gua nanya sama lu deh. Serius dulu kalau ngasih makan apa sih? Bisa awet itu ikan? Pelet doang. Pelet doang? Ulham gak pake ulham? Datang-datang langsung ngerampok dia. Iya. Lu jadi bantalan mulu. Langsung serok, guys. Nih yang buat teman-teman kalau ada yang mau nanti nunggu berapa senti lu, Dit? Tadi Dit. 10 senti ya? 10 senti bisa jual satuan, bisa jual burungan enggak? Bisa. Bisa burungan nih, guys. Lebih bagus sih. Lebih bagus biar cepat laku semua. Terus apa burungan? Oh iya ini serius apa burung yang lagi viral itu kata-kata itu. Biasanya lu jual kalau udah 10 cm berapa per ekornya? Belum dihitung modalnya. Berarti belum masih masih rahasia guys. Kalau buat gua sama buat Fuad harga sahabat. Harga sahabat. Nyengir lagi. Itu plastiknya nih plastik hitam. Tau gak ikan sama dia jadi bagus harganya jadi main. Pinter dia mah nih buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau nitip ikan nih ke teman saya nih Fuad ikan dijamin mati. Orang di gua bisa terbang, gue heran sama dia. Tuh buat gua tuh soalnya gitu. Pilihin gua, beliin gua yang bagus. Gua enggak ngerti yang bagus yang mana. Ini yang bagus ini enggak? Nah, iya nih itu hidupnya bagus banget tuh. Ini nih. Nih. Itu mah yang itu. Ini kenapa emang? Itu warnanya bagus nih. Itu gelap.
Oh, gelap itu jelek ya? Enggak, gelap itu cowok. Oh, lah. Ini gua tuh gelap dong, cowok. Ya sama gue gelap. Ini cowok. Iya. Oh gitu ya? Ntar gua taruh di akuarium gede. Gua taruh akuarium depan tuh. Tapi lu bisa gak ya, di depan ada glove face 1 sama main face 1 tuh. Iya biarin aja dimakan sama dia gak masalah lah. Lagi kata gak cuma satu doang. Puyeng dia milih saking banyaknya kan. Pusing dia, pusing. YS nya dia kan udah laku di, sama orang tua dia di. Iya di rumah dia sisa lohan sama Stewart yang dari gue itu. Laku udah orang dia. Wah rahasia. Ntar kalau bocor dimintain pajak ntar. Ya udah gas. Nah buka atasnya uno, gak usah ribet. Lu gak ada serokan yang panjang emang? Ada tadi buat ngecok. Yang itu, ambil aja tuh. Itu babu ngerti banget ngambilnya. Pinter dia. Orang setewarti gue tutup sama dia aja cakep-cakep diambil. Masuk guys. Dua ekor. Cengkring. Berapa itu dua? Dua iya. Berarti cepet ya? Bukan. Gocap-gocap. Kita datang ke sini cuma ada maunya doang ya Atia? Iya, apain lagi? Parah. Yes. Cengkring. Cakep coy, bocoran coy, mau coba. Mana? Yang bocoran. Bisa gue liat dulu. Lagi gue mau balikin lagi. Kenapa emang? Lo ngapain lo kan gitu? Ini cuma gedein doang lama ya? Iya. Seneng gedein doang. Ini udah yang lu pesan udah lu mau jual apa belum? Belum juga? Ini? Belum, ini belum pelarin tangan. Ntar nunggu pelarin tangan. Ini masih tipis-tipis. Tapi gue kulit cakep loh. Mulai berani. Oh, iya. Belum ini banget tapi yang utangnya. Iya bener style banget. Orang kalau hobi cana mah kagak ada habisnya guys. Wih cakep banget ini ya. Ini, ini. Ya. Warnanya cakep. Ya, kayak ini ya. Tipis. Lu kayak kalau kayak gini kasih makannya sehari berapa kali apa? Ini bagus nih. Dua kali. Udah gas. Ambil itu. Kita tinggal sortir lagi. Oh yang ngasih duit ada. Nih. Kelihatan gak? Aku parah ada. Ya. Kok udah tahu ya? Tuh lagi diem tuh dia. Aduh makin yuk, jauh. Yah makin jauh. Masih gue tandain. Masih gue tandain. Yah ke belakang kan. Tidak ada tuh dia makan lagi dia. Ternyata sih. Iya udah sedang banget. Nah ini cupang. Iya ini itu cewek nih, ini cowok nih. Cupang. Ini cupang apa ini namanya multicolor? Tahu, cupang apa? Apa artinya? Boleh dikasih nih. Ini namanya apa? Hah? Lu kan tahu jenis ini. Apa itu ya? Tahu. Ekor bagus. Kalau kayak gini ini ya. Apa yang ekor pendek itu namanya? Harpoon. Harpoon mah panjang. Ini? Bukan, ini mah apa sih namanya? Kalau yang ekor pendek tuh? Satunya harpoon. Oh, plakat. Iya, plakat. Iya lagi. Apa ya? Gue lupa. Flaring ya? Enggak susah itu kan? Enggak. Wih, nyesel diantar yang punya. Yang kecil kan gue bilang gitu. Wih, gue laku banget. Gue mah yang mana aja dah. Wih, guys. Oh, ini. Wih. Oh iya, ini yang gede betina nih, yang kecil jantan. Uh,
Walak nih kecil bro. Udah.